Cederalun, ribuan siswa mulai dari PAUD hingga SMA Sederajat ikut serta pada pawai ta'aruf dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1449 Hijriah. Pawai juga menghadirkan puluhan hias yang dimulai dari lapangan bola kaki Blang Asan dengan rute sejumlah ruas jalan lalu finish di depan Man Pesangan. Beberapa peserta mengusung replika Bahtera Nabi Nuh, Ka'bah hingga unta. Kegiatan ini sendiri digelar dalam upaya mengedukasi pendidikan dan sejarah Islam bagi siswa maupun masyarakat. Panitia ikut memberikan penilaian untuk menjaring peserta terbaik yang kemudian diberikan hadiah. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi on TV.